Hai, mesti ramai di kalangan korang yang masih tak tahu cara-cara untuk memotong kuku kucing. Jadi, dalam video ini, saya akan kongsikan dengan korang cara-cara untuk kita potong kuku kucing. InsyaAllah, dengan menonton video ini akan beri manfaat pada korang semua. So, lepas ni korang dah boleh try untuk potong kuku kucing sendiri. Jom kita saksikan. Assalamualaikum. Saya Azri dari The Pusat Platter Pet Shop. Jadi dalam video ini, saya akan tunjukkan cara-cara untuk memotong kuku kucing. Sebelum kita mulakan memotong kuku kucing, jom kita tengok apa tools yang kita perlukan untuk memotong kuku. So, untuk memotong kuku kucing, apa yang korang perlukan is pemotong kuku. So, pemotong kuku ni ada macam-macam jenis yang korang boleh jumpa sama ada dekat kedai-kedai haiwan ataupun dekat klinik haiwan. So, antara jenis yang ada, yang saya ada dekat sini is satu yang macam ni. Okay, lagi satu yang jenis macam ni. Dia macam gunting. So, untuk saya sendiri personally, saya lebih suka gunakan pemotong kuku yang macam ni. Sebab kalau korang tengok dekat sini, dia ada spring and dia ada safety lock. Lagi satu, dia ada safety pin dekat sini. Nanti saya akan tunjukkan apa function-function benda ni semasa kita potong kuku kucing. Okay, untuk pengetahuan korang, yang paling penting, kalau nak potong kuku kucing, make sure korang tak gunakan pemotong kuku manusia. Yang tu ramai yang tak tahu. Sebab apa? Pemotong kuku manusia ni, dia tak sesuai untuk kuku kucing. So, dia memang didesain hanya untuk kuku manusia. So, kalau korang nak selamat, better gunakan tools yang macam ni untuk potong kuku kucing. Okay, sebelum kita nak potong kuku kucing, saya akan tunjukkan dekat korang struktur ataupun bahagian kuku kucing yang mana kita ada dua bahagian. Okay, bahagian yang pertama is bahagian yang dekat belakang ni. Dekat sini is dia punya isi. Dekat bahagian warna color pink ni, korang boleh dapat color pink, dia punya isi. And bahagian depan ni is bahagian yang kita akan potong. Okay, kalau korang nak potong kuku kucing, kena make sure korang potong bahagian depan ini sahaja. Kalau korang potong terlebih sampai dekat bahagian sini, nanti dia akan keluar darah. So, yang tu korang kena careful bila nak potong kuku kucing. Okay, now, cara-cara untuk potong kuku kucing. Okay, kita gunakan pemotong kuku ni. Korang kena tekan dia punya tapak kaki macam ni sampai kuku dia terkeluar. Then korang just potong macam ini. Okay guys, macam saya bagi tahu tadi, pemotong kuku ni dia ada dia punya safety pin dekat sini. Okay, function pin ni, dia akan elakkan kita untuk potong kuku kucing ni terlalu dalam. Especially kalau macam kucing dewasa, kuku yang dah besar. Okay, bila kita tolak kuku ni macam ni, dia akan stopkan kuku ni dekat sini. So kita tak potong terlalu dalam sampai terkena dia punya bahagian isi ni. Itulah function dia punya safety pin yang saya tunjukkan tadi. Okay, so kita akan potong macam ni. Macam tu. And macam tu. Okay guys, macam tu lah cara kita nak potong kuku kucing. Senang ke susah nak potong kuku kucing? Saya pasti lepas ni korang dah boleh cuba untuk potong kuku kucing sendiri. Okay, sebelum tu saya nak share dengan korang antara feedback yang kita selalu dapat daripada kita punya customer ataupun daripada pemilik-pemilik kucing, sama ada kalau kita tengok dalam Facebook ke dalam Instagram semua, apa akan jadi kalau kita terlebih potong kuku kucing tu. Okay, so selalunya bila kita terlebih potong kuku kucing ni, of course kita akan nampak darah akan start mengalir daripada dia punya hujung kuku tu. So, nombor satu, apa yang korang perlu buat is jangan panik. Itu yang paling penting, jangan panik. So, apa yang korang perlu buat is korang just perlu ambil bedak ataupun powder manusia yang kita pakai untuk dekat badan semua tu. Okay, korang ambil bedak tu, korang just perlu tabur ataupun letakkan bedak tu dekat bahagian kuku yang patah atau lebih potong tadi. Untuk, okay, function powder tu is untuk korang stopkan dia punya bleeding ataupun pendarahan tu. So, bila kita letakkan powder tu dekat situ, dia akan membantu untuk mencepatkan proses darah tu berhenti mengalir. Okay, itulah apa yang korang perlu buat kalau, in case, kalau korang terpotong terlebih dalam kuku kucing. Tapi seeloknya, kalau korang dah letak bedak pun dia masih ada darah, korang perlu bawa dia pergi vet. Itu cara yang paling baik untuk selamatkan kucing tu. Untuk elakkan nanti kalau korang biarkan, dia akan boleh terkena jangkitan. Itu yang bahaya. Untuk waktu yang sesuai memotong kuku kucing,
Okay, better kita buat proses memotong kuku ni waktu dia tengah relax. Sama ada macam waktu dia nak tidur ataupun waktu dia tengah lepas bermain. Okay, waktu-waktu yang kita tengok dia macam ni. Kalau kita tengok dekat sini, dia tak terlampau agresif and dia cool down. Okay, ini adalah waktu yang terbaik untuk kita potong kuku kucing. So, bila kita pegang macam ni pun dia akan relax and akan lebih selamat untuk kita potong. Sebab apa? Kalau kucing yang terlampau aktif, bila kita potong, ditolak ataupun ditarik dia punya tangan ni, itu yang akan menyebabkan kita terlebih potong and nanti sampai berdarah. Okey, itu saja guys. Tips yang kita nak share untuk video kali ini. So, insyaAllah dalam next video kita akan tunjukkan beberapa tutorial lagi berkaitan dengan kucing. And jangan lupa untuk subscribe kita orang punya channel, The Pusat Peletun, and tekan butang loceng tu. Thank you guys.